Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti atau acara Mawaidul Husna. Mawaidul Husna yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Musaddiq Fikri Faruq. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'abdi wa tarham wa tahannan ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi sunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadha ila yaumin kana maqdura. Amma ba'ad, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi ayahduru. Ashabul fadilah, para kiai, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, bapak kepala desa atau yang mewakili, jajaran panitia yang sangat saya hormati, bapak ibu hadirin hadirat, para pecinta Allah, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam Kak Dinto niata dua, engki. Molot sareng hol, engki. Molot sareng berarti niata dua, mon niata dua genjerna dua. Berkata sangona kiai, alhamdulillah kula bisa silaturahim dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah. Oleh panjenengan, oleh ilmu si barokah manfaat. Apa ukuran ilmu barokah? Apa ukuran pengajian itu barokah? Oneng panjenengan, oneng. Paling oneng iki poron. Siap ngaji?
Siap ngaji? Sungguh? Sumpah? Omak agelek. Tanyain kiai agelek apa ya? Kula tanya, siap ngaji? Siap? Sungguh? Sumpah? Dermat ya? Tanya kiai agelek. Berarti nego sampean. Caranya mana bu? Dan rengkantoh. Para rabu, kula mendepak satu ayat saja. Iki satu A, mantar barokah manfaat. Nek kata oleh bidabid, karena pembicaranya telok. Tapi benar perlombaan pidato nih kak pak. Jadi sekone ebeng mantar barokah. Ngaji telok abid napa sekeje? Abid, dulilah tegem bian. Padahal kula nika leso, karena sehari tadi saya acara, mohon maaf sedang naik daun. Nomor dua, lapar. Engki kula nika mohon pengajian, biasanya deer kade. Karena untuk stamina. Mungkin tak deer, jadi begetur sepora naik. Ini kan tak kuat nyander ini kan. Gelak pun masuk nang pinggir gula sebelah, nah pun beda nasi, beda juga. Yang sebung senyoro. Padahal kulelas tareneka, langsung turun, langsung ke mobil, langsung peleman. Tak teman ini kan. Degi seborana, gula pun tak masuk boleh. Langsung saya pulang, langsung saya pamit. Jadi pun beda deer dan tak deer kantor, tolong butuh. Beda debu dari Allah. Allahumma sholli Muhammad. Neka kabar gembira kangkui kula panjenengan. Iki. Neka kabar gembira. Tak rogi para rabu panjenengan hadir mungkin tak rogi. Wallahi saya berani bersumpah. Ana Muhammad Musaddiq Fikri Faruk berani bersumpah. Orang datang ke pengajian tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah kecewa. Allahumma sholli Muhammad. Tarogi teka ambian gelek seare alako paya, enggi pak, enggi paya seare alako boleh si nanggele, boleh si becak, boleh si nokang nyupir, tapi mangken panjenengan ejeka jerabu nengkanto. Tarogi muslimah teka blengen, teka bingung, teka bosang. Gelek seare, mikir urusan rumah tangga, mikir anak, mikir otang. Beda sendi otang. Ngacung, ngacung. Duhilah perak setong, selain tak ngako. Tak rogi. Kenapa? Karena pengajian itu, karena ilmu itu bisa membuat orang bersyukur. Neka perlu ya toragi karena mangken benya orang odik tak asok, benya orang odik tak asok, betul? Paringe sehat, tak asokor, tak gelem solat, beda. Rengkanto tak solat beda, beda. Sika mau rengga. Penyak bu, penyak pak, tetangga gula odik tak asyukur ke Allah, paringe sehat, paringe rezeki, keng tak gelem sholat, tak gelem ibadah. Jek tersinggung panjenengan lagi, jek tersinggung gula ngebeler, tetangga gula reng Jember, bener reng kanto, mon reng kanto kan pun jelas. Jelas kenapa? Allah adabu walaqad ataina
Dawud wa Sulaiman ilma. Ongku-ongku engkau Allah ataina, sehingga mun maca ataina kudu utuh cek pegak neng tengah. Domirnya harus dibaca, nah harus dibaca, jangan diputus. Mun diputus bahaya, maknanya berubah. Napa mun diputus? Napa? Walakad ataina mun pegak. Pada orang ngaji kita tepak pas norok darusan hataman mun are kemis sampai malam Jumat neng langgar neng musola ngakui pengeras di atas menjagurkan tak pati lancar egek begek tak ron kalon wala wala kot 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 atai atai atai. Ongku-ongku na sengka Allah ataina memberikan sapa na eng engko Allah dek kasera Dawud wa Sulaiman. Oneng panjenengan siapa Dawud? Nabi. Sulaiman? Nabi. Nabi neka reng biasa menapa reng mulja? Orang biasa apa orang mulia? Mana yang lebih mulia? Nabi atau Rasul dengan presiden? Lebih mulia Rasul. Aku berikan Dawud dan Nabi Sulaiman. Dawud itu bapaknya, Sulaiman itu anaknya. Eparengen apa? Ilma. Eparengen ilmu. Tak eparengen PC, tak eparengen sabe, tak eparengen materi, tak eparengen mobil, tidak diberi benda, Pak. Tidak diberi kekayaan yang bersifat materi, tapi diberi il. Neka ayat Kak Dinto asallah menceritakan mantar barokah ini, tapi pun mantar barokah Quran. Quran itu para jamaah, jangankan satu huruf, jangankan maaf, jangankan satu surat, jangankan satu ayat. Satu huruf Quran barokahnya 10. Bukan satu surat, bukan satu ayat, satu huruf barokahnya 10. Sampai Kanjeng Nabi mendetailkan menjelaskan wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Kalau per huruf barokahnya 10, alif lam mim berapa? 3, Bu. Telopolo neka banyak napa sekonek? Banyak. Makana reng meluwo, meluwo, meluwo. Nah, curah meluwo mun maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahul adzim. Jangan selake malah ambu betelobolo ra telobolo nekase kebe odik korang baro. Orang dulu hidupnya barokah, orang makin kurang barokah. Kenapa Pak Yai? Orang dulu keberek ke temor nyambi gur mangken keberek ke temor nyambi napa? Leres iki potongan sampean, potongan ingat Pak Samsung jegetedung ngala entar tedung nyambi sambingakan main sambingenge mence sambingeten sambing mence abi nak kerjaan malaikat tompes Pak Eko Rasul Muhammad
Cek teh kadang sholat neng langgan mau sholat neng masjid nyambi HP. Betul. Mau nyambi HP kok tuh EPATN pak. Bab muntah EPATN bahaya. Imam maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Api nama mumpas monye. Teng 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 teng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teng 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 teng. Ar-Rahmanir-Rahim. Teng 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 teng. Bitabit imam maca Fatihah. Tenorok laguna HP. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jak bodoh kiai cerita. Salat para lastare para salam. Para lastare pun para salam. Habis nama mumpas monye. Dulu aku cinta padamu. Dulu aku memang cinta. Kiai nangis mame nyaut. Ya ya ya. Salat bisa rusak gara-gara rumah tangga bisa rusak gara-gara banyak orang acerai gara-gara banyak terjadi perselingkuhan gara-gara bedereng atau selingkuh. Ah. Pak genak reng kantor iki. Selingkuh laki napa bine? Laki na tetangga bine na tetangga EBA. Sayang, besok jam 11 siang aku tunggu di pasar sapi. Berarti selingkuh ben sape nih kan? Mohon maaf, jek senek kaingi. Teknologi boleh maju, tapi jangan digunakan untuk kemaksiatan. Boleh nyambi HP, mohon pengajian. Mohon pengajian, karena mohon pengajian kiai mohon kita datang. Panitia nengat telpon, halo Pak Yai sampai di mana? Telpon terus, dikit peleman yocol. Angken pas bekto sobung gara-gara ha? Masya Allah, Allahumma sholli Muhammad. Mesra kepada suami, genceren bu. Tapi gak jelagi na orang. Betul? Jelas? Siap? Sungguh? Umpama muslimat mesra dengan selake. Selake berangkat alaqoh. Egi. Selake berangkat ala alaqoh. Antarkan suami sampai depan pintu. Teguk tanang selake. Cium tangan. Ucapkan kalimat mesra. Selamat jalan papa. Cari rezeki yang halal untuk mama dan anak-anak. Suami merasa terhormat. Bangga sebagai suami. Dihormati oleh istri. Lelaki menjawab. Terima kasih mama. Papa berangkat kerja. Papa kerja apa? Jual cilok. Sebuah anak saya jual cilok mantar gerus. Mon saya laki jadi direktur, jadi pejabat, tak napa. Ngolok papa, mama tak napa. Mon saya laki al-beca'u, wal-zoberu, wal-guliyu, wal-tukangu, wal-ngojeku, wal-jual ciloku. Pas ngolok papa, doh. Papa antekae. Sebine tak gelem kalah. Mama juga mau berangkat kerja. Kerja apa? Kul rojek. Assalamualaikum Muhammad. Suami mesra kepada istri. Boh, kon sangak pon. Hah? Kemoklis rabu ampun. Suami mesra kepada istri. Nero kanjeng na
Nero Kanjeng Na Kanjeng Nabi mesra kepada istri. Kita tidak bisa, Pak. Nero Kanjeng Nabi ibadahnya tak bisa. Bayangkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Rasulullah dalam kitab Ihya didawuhkan. Napa? Masbuk. Oneng masbuk sampe. Napa masbuk nih? Hah? Telat. Kanjeng Nabi nikah masbuk seumur hidup hanya dua kali. Perak dua kali. Telat sholat jamaah namung dua kali. Tak pernah meninggalkan sholat jamaah. Seumur hidup masbuk telat jamaah namung namung dua kali. Tetangga kula setahun ongkir ke masjid dua kali. Idul Fitri, Idul Adha. Sengak, sengak. Jaga geje mun sampean tak gelem ongke ke masjid, ke musol, nek ke masjid napa musola? Mun beda orang tak gelem ongke ke masjid kanggo salat jamaah ben Allah bekal epe ongke ke masjid tapi bener kanggo salat. Kanggo napa? Kangkui, Pak, mau tak nyaut, Pak, ah, iya lo kiai, oi, Pak, pian meleh, tero solat neng budina imam, napa tero nyoba solat isabe ni yaden imam. Pola tero nyoba pian. Insyaallah tahun ini ada empat termasuk yang diholi. Jaga-jaga, nengka acara nak hol nengka. Di samping mulut hol, hol itu apa? Hol itu tadkiratul maut. Hol itu bukan hanya mendoakan orang yang sudah mening, tapi hol itu juga punya fungsi kedua, mengingatkan orang seki odi, sengak tengah teh, been juga begel mate. Betul? Ada enggak orang enggak sakit mati? Betul apa punten gik ngode mate? Kula di santri, Bu. Saya punya santri, Pak. Santri kula pleman dadi kiai. Gik ngode. Pidato. Tepak pidato pas nginum aing. Mare nginum aing pas neng-neng, Pak. Nunduk neng-neng 10 menit datengin kenapa mak neng-neng ustad datengin ternyata dinyatakan sudah meninggal karena serangan jantung pangkala mohon kulo pengajian yang beri aing takok takok kenapa takok jia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. Numpak napa sampean? Numpak napa? Mata ngojek. Mohon maaf, jengar songar, hidup hanya sebentar. Makin banyak orang seborana, banyak orang songar. Merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, merasa paling hebat sendiri. Bedah. Bentetangga tak nyapa. Bedah. Tidak bertetangga, setretanan beda saya tak nyapa.
bani lamatna setanana tak nyapa. Anak bendek sepo tak nyapa. Manto ben matua tak nyapa. Sebab apa? Urusan apa mun setanana tak nyapa? Urusan duni, urusan har, urusan wari, yang kadang mare pelean beri sampai mangken pagun tak nyapa, bentet tangke tak nyapa, bentretan tak nyapa, karena beri engkok mele Jokowi beken mele Prabowo, pelean pun mare sampai mangken pagun tak nyapa. Padahal neng Jakarta Pak Prabowo ampun norok Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah menyatu dengan Pak Jokowi. Neng curah meluo Pak Gun atau Kar mon ketemu. Ketemu tak ngocak salam melengos. Dengar si esoting gula. Pak Peron. Mohon maaf, makin banyak orang songar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak gelem ongke ke masjid, itu orang sombong, tidak ingat mati. Kau nak ke masjid sehat dan ebang lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan boleh. Ayolah sholat. Pak Gun mau kerjengon. Pak Gun alanduan. Pak Gun mau kak tuku. Juk tojuk neng ojekan. Juk tojuk neng becaan. Anda sedang dipanggil Allah, kenapa Anda tidak menyaut? Kenapa Anda tidak menjawab? Apakah Anda lebih hebat dari Allah? Azan itu panggilan Allah. Ayalah sholah, tutup tuku. Sabek ojek, sabek kabih, ongga ke masjid. Mohon maaf, maghrib-maghrib, matikan TV, silahkan naik. Anda sudah dipanggil oleh Allah. Mohon orang dipanggil Allah tak jawab, namanya orang apa? Sombong. Ayo ala sholah, Pak Gun ikut TV, Pak Gun juk tojuk, Pak Gun main HP, Pak Gun alakoh, bitabit si adan, pegel. Kalau ada yang penyaman lagu lah. Yang curah meluwa tak ngedingaki apa ada remah. Akhirah, lagu azan, iyo berlagu azan model anyar. Ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah falah, ayalah falah. Dan siadzan, sakrosakanlah sekalian. Betapa pentingnya sholat, orang pon mateh, esangoe. Coba. Mun bedereng mate mare kafanen mare paniin terus kafanen iki mare kafanen ha sebelum dibawa ke kuburan epe keluar dari compon tak langsung dibawa ke kuburan ape bawa kemana masjid musala untuk apa nikah pentingnya salat. Orang mau menghadap Allah disangoni sholat. Maka namun beda orang odi tak sholat akan menyesal. Paham lagi? Jadi banyak orang mohon maaf sombong tidak ingat bahwa dia akan Rasulullah saja meninggal Bapak Ibu. Allahumma sholli Muhammad. Kanjeng Nabi neka edatangnya malaikat Israel. Karena ini dua materi tentang mulut, tentang Rasulullah dan haul tentang kematian. Tangona dua namanya. Salah.
dan kula jauh dari Jember rep ngarep barokah ngaji teru apangi sareng panjenengan bener rep ngarep esango. Mohon maaf dosa kalau ada kiai pengajian iki rep ngarep esango dosa. Tapi lebih dosa ngonjeng kiai tak esango. Nah nikah Gus Robit ampun hadir, berarti tugas saya sudah selesai. Hah? Belum? Terus? Ya kiai anggap tukang parkir. Terus. Manusia paling mulia Rasulullah. Ternyata Rasulullah saja mening. Padahal Kanjeng Nabi nikah kekasih Allah. Padahal Kanjeng Nabi ini Rasulullah saja wafat. Napa boleh perak ustad? Saben oneng Jenderal Besar Soeharto, Presiden Indonesia 32 tahun dengan semua kekayaannya, semua kekuasaannya, presiden terlama, salah satu presiden terlama di dunia. Pak Presiden Soeharto Pak Presiden Bayi Mate napa pulempian RT bener, jangan sebora Pak RT kita doakan mantel Pak Kama, Pak RT bener. Oh panitia, mantel moga Pak RT lanjut umur. Kapi orang pun mate, Pak RT odik kedibik. Degel mak ngongoan. Oneng Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Putra Kiai Wahid Hasyim. Putra Kiai Hasyim As'ari. Coba. Gus Dur neka bener perak kiai, tapi presi wafat kiai wafat sampean ustad Rasulullah ditawari pada malaikat Israel Rabu dek Rasulullah pada apa malaikat Israel abdina epakon Allah mencabut nyawa ajunan. Keng mon panjenengan mon ajunan setuju. Mon Rasulullah eta beri setuju nah panten, Pak. Setuju apa ndak meninggal? Poro nah panten meninggal. Mon ingat kula sampean malaikat Israel tak tanya. Langsung becrebet. Ketemu nang sabe langsung etebu mate nang sa. Tepak numpak sepeda motor, bu mate neng sepeda motor. Neng lorong, mate neng lorong. Neng kasur, mate neng kasur. Kalau dulu para jamaah, Allahumma sholli Muhammad, malaikat ki open, mencabut nyabu orang tong setong. Engki, dulu orang meninggal satu-satu. Pak Bambang, bu mate. Borana sebenarnya mana Pak Bambang, Pak Eko, Mateh, Pak Selamet, Mateh, Ustaz Habibi, Mateh. Gus Fikri, Odi Budi. Dulu malaikat giope. Ada buknya bermanusia tong setong. Bit-abit nek kuteng kana manusa sejen tak ron-karon malaikat cermet mangken malaikat punya metodologi baru dalam mencabut nyawa benetong setong tapi langsung sekring ae paten akhirnya terjadi namanya kecelakaan atau musibah berjamaah numpak pesawat geger ketase 100 orang meninggal
tsunami Aceh hanya 15 menit 150 ribu orang meninggal. Gempa bumi Jogja 10 menit 5 ribu orang meninggal. Tsunami di Banten, gempa bumi, banjir 200 orang meninggal. Sekali sekring ngasih batin penetong setong cermet mereka kapi ben Allah mangken mangken edebuknya mana ini semua yang datang ini dimatikan sekarang oleh Allah kecuali yang pidato. Rasulullah etabarin kesokan apa punten Kanjeng Nabi menjawab oke tidak masalah. Mereka Kanjeng Nabi titip pengajian Kak Din toh kodu bisa membuat kule panjenengan hidup bersyukur. Abali ke ayat gelak waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirim min ibadihil mukminin. Karena eparenge ilmu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Dari nyara matermu ke pengajian Kak Dinto membawa manfaat kula panjenengan asyukur di Allah termasuk mensyukuri hadirnya lahirnya Rasulul monsobung Rasulullah kula sambian tak mengenal Islam sobung Rasulullah sobungkur asyukur dadi umat Kanjeng Nabi kula sambian umat terakhir tapi bekal masuk swarga paling awal. Kule sampean ini kan umat terakhir tapi masuk swarga kade karena barokah barokah Kanjeng mangkana kok doa syukur alhamdulillah. Nomor dua umat Kanjeng Nabi neka diberi kemuliaan mondik dosa esepora langsung ben Allah. Kalau umat dahulu ndik dosa ben esepora langsung diazab. Umat dahulu itu kalau berdosa melakukan dosa langsung diazab. Contoh, panengi contoh iki. Pon, marane katro storo niku lah. Leso kula pon. Contoh. Nabi Musa punya umat namanya Bani Israel. Bani Israel neka ben Allah ala lisani Musa alaihissalam elarang alaqoh aresatoh tak oleh alaqoh aresatoh termasuk ngalak juko mancing ikan tidak boleh hari Sabtu. Kenapa? Karena aresatoh untuk orang Yahudi sama dengan hari Jumat untuk orang Islam. Jadi mon saya ini mon turu barokah, mon Jumat ambu tak usah lako. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali adabu al-Jum'atu idun lil mukminin. Jumat ini kan telas nareng reng iman, telas nareng Islam. Jadi mon Jumat rei pun tak usah lako. Supaya Jumatan tak sampai telat. Are Sabto tak oleh alako, tak oleh ngalak juko. Nabi Musa, ada bu. Sengak ya, mon Sabto jek alako ya, jek ke Sabah, jek ke sungai, jek ke Tasik, jek ngalak juko. Engki Nabi Musa. Siap? Siap. Sungguh? Sungguh. Sumpah? Sumpah. Dan Bani Israel beda orang pak mare elarang seneka are sato pagun ngalak ju pagun ala apa yang terjadi melanggar satu perintah Allah satu larangan Allah Allah langsung mengadab kunu kirodatan khasi beenlah melawan engkau setia beenkabi dedih ketek. Kenapa ketek ini kamu medurunan apa? Hah? Mun bahasa Arabnya al-motaku
Mohon bahasa Inggrisnya the bedes. Masya Allah, orang sing alak juko alaku are sato langsung sedeje kabi dadi motak karena melakukan satu dosa. Dadi motak kabi, Pak. Lah kita berapa dosa yang kita lakukan? Mabuk, bedah, carpak, alak koco-ngoco, ngecok timbangan, membuduk WC, azina, bengal kereng sepo, istri berani kepada suami. Berapa dosa yang kita lakukan? Allah tidak mengazab kita karena bedah Rasulullah. Umpama pada Bani Israel satu dosa langsung diadab jadi motak. Ule mangken pidato neng kantoh abidato motak-motak yang terhormat. Ya pada saya pidato motak iya. Mangkana mangken rabu ke Antoniat molot tak rogi oleh barokah kanjeng nah. Tak usah bingung, tak usah susah. Kita dijadikan umat Muhammad, ampun beda jaminan swarga. Kanjeng Nabi ada entek nang swarga. Makanya nikmati saja hidup. Hidup tak usah kebeli ruwet. Nyantai, Bro. Oke, Bro. Nyantai. Anak apa mau di kebeli ruwet? Perhatikan passwordnya, perhatikan passwordnya. Hidup tidak usah dibuat ruwet. Kenapa? Karena hidup sudah ruwet. Dibuat ruwet tambah sampeyane ka potongan dari ruwetah sampai songkoan mereng. Urusan apa? Otang, tau saya pikir, tau saya pikir. Ebejer. Rejekeh, ampun bener saya ngatur, tak kira buruh, tak kira keleroh, mun pajet rejekeh nah, tak kira keleh, tak kira bu, mun bener rejekeh nah, tekae tabeng, tak kira ol. Pian teka tak alako pak, mun pajet rejekeh nah, ya terben Allah. Boh, ongkuan pak. Rezeki itu tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Rezeki itu urusan Allah. Barengnya contoh. Mak yakin lagi? Sampean tak andik nasi, tak andik cukup, tak andik beres, tak andik besek. Bine sampean tak anak-anak. Sampean bingung, engkau degi malam ngakan apa? Lagi? Allah kalau memberi rezeki, Allah punya sekian cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam akeh para maghrib neng musola nikah kol-kol telok kolempak beda pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda apa? Beda reng mah? Mohon beda reng mate mari maghrib tahlil. Mari tahlil ngak berapa hari? 7 hari makan malam gratis dari Allah dengan menu bervariasi. Malam pertama soto, malam kedua rawon, malam ketiga sop dengan telur eberi sambal petis, malam keempat pecel bede begedela. Buma apal ke? Kule ahli tahlil. Mankana mun beda orang sing ngebele tahlilan bid'ah hol bid'ah beri bandeki ya. Kula tukang tahlil. Buyut saya Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Mun beda sing ngebele molot bid'ah. Kula nek mun pun ngamuk, Pak, tak padeng setan, Pak. Tak gejem ya. Pecek ngendeng lagi kula
Kuda tegak sakit, mohon maaf, lihat saya, nih, tak bisa aguli. Tapi mohon kula pun ngamuk, tegak kerupuk, remet, hancur, Pak. Coba, berapa hari Anda diberi makan malam oleh Allah? 7 hari. Malam ketujuh sate gulai plus berkat. Mangkana mak tak begek iki. Malam ketujuh empian matur ke Allah. Ya Allah, mangken bentuk petok ya Allah. Manten nyambung. Manten lagu berasa manten boleh. Jawab malaikat, iya beda-beda. Sera malaikat, bandi bi. Tompes mian. Apa yang Anda khawatirkan? Asokor empon nanti umat kanjeng Nabi. Surga sudah jelas. Dosa diampuni. Kenapa sih gue? Saya meskipun sakit, no problem. Smile, senyum. Perhatikan. Orang beriman tak boleh susah. Oh, nek kamu nek terang aki abit pon, mencing boleh be? Nah, terus-terus melolong ya, kebela gulu lapar kok. Mencing boleh, insya Allah. Eh? Pon mencing boleh, insya Allah saya diskon 40%. Wah, mencing gulu larang bu, jaga aja ya. Saya di Jember pidato 15 menit. Leman esangwe telo juta 15 menit ini kapan senapa menit nih kan? Bunten kula teng TV radio biasa bidato seneka iki cek yanggep agejek salah melolo kula dengar loh orang beriman gak boleh susah bos. Dikele olok bos mian minggu lah, tengah utang banyak. Lah, mana percaya sampean? Allah sendiri yang dawo, Allah sendiri saya melarang kule sampean odik susah. Wala tahinu, wala tahzanu, ireng iman, beun mon odik jek susah. Orang beriman harus optimis, harus gembira. Kenapa? Kita punya Om, kita punya Rasulullah. Kenapa odik kebesosa? Kita punya Allah. Orang kafir tidak punya Allah, hidupnya optimis. Jangan sabar, mohon maaf. Orang kafir tidak punya Allah, kenapa hidupnya optimis? Kita sampaikan di Allah, kita punya sholat 5 waktu, kita punya tahajud, kita punya sholawat, kita punya Quran, kita punya duha. Apa yang membuat hidup kita sedih? Kalau kita sedih, karena kita sudah terlalu banyak meninggalkan Allah, kita terlalu banyak meninggalkan Rasulullah. Neka sih kebe odik, susah. Ya benar tahajud, jaga malam, minta ke Allah. Rezeki, ampun benar sih ngatur. Tak usah ke pasar, tak usah. Mun pajet rezeki nah, sampean yater ke jompok rezeki nah. Terakhir saya beri contoh, mak jen yakin sampean. Biasanya kan perlu banyak contoh, mon teori tak masuk. Biasanya kan mengaji teori, saya kalau di pondok ngaji teori, tafsir, hadis, Fathul Muin saya baca, Ihya saya baca. Mana nggak sampean? Beri teori, pas beri tulisan yang sana, pengiriman pesan gagal. Cek pon posang, mangkana kula nega heran, bedo kiai pidato mak gigir melolo. Bedo. Bedo napa bener? Bedo kiai pidato pengajian gigir melolo. Akhirnya orang yang tak gelem datang ke pengajian. Tanyain, "Ben mak tak datang pengajian apa kiai nak gigir melolo?" Engko nang bungkulai gigiri binek tang bine. Pengajian gigiri kiai, itu namanya afes. Makanya mohon maaf, saya kalau pengajian, saya banyak membawa kabar gembira. Bukan kabar susah. Kenapa Pak Yai? Karena saya sudah tahu
jamaah saya mayoritas sudah orang susah. Allahumma sholli Muhammad. Tak semangat kadang ngajak maca sholawat. Ya Nabi salam alaika. Pun tak semangat, stres pun. Saya semangat maca kan sinabuh. Ambean romoro nyander. Anduk. Dan kula kan khusyuk. Nyap-nyap. On, saya beri satu contoh lagi. Urusan rezeki tidak usah dirisaukan. Kita sudah punya Rasulullah. Cukup, kita punya Allah. Wakafa billahi hasiba. Wakaf, ada 6 ayat. Saya barokallah doakan, saya mulang tafsir di pondok saya lebih dari 20 tahun. Allah ada bu, wakafa billahi hasiba, wakafa billahi hadiya wa nasira. Ada 6 ayat. Cukup banding kok. Insyaallah lain waktu saya terangkan. Oke? Diskon berapa tadi? On, contoh soal rejekeh. On yang bayi sampean. On yang bayi. Bayi? On yang ini? Bayi sekolah? Bayi sekolah apa ten? Ten. Alako? Ke pasar? Ke sabe? Bayi bisa arangka? Tak bisa ikindung lo. Bisa jalan? Bisa numpak sepeda motor? Bisa ngojek? Tak bisa. Bayi cuma bisa nangis, matur ke Allah. Tapi apa yang terjadi dengan rizkinya bayi? Mun bayi lapar, bayi istighosah, matur ke Allah, maca sholawat sampai nangis. Owe, 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 owe. Nangis, matur ke Allah. Mun bede bayi nangis, bunah ben Allah langsung digerakkan untuk mendatangi bayi. Mun bede bayi lapar nangis, napa bayi nah si ajalan ke ibu nah, napa ibu nah si datang ke bayi nah? Jawab. Kita diskusi supaya cerdas. Boleh mun pengajian tak seneng mun kuletok pidato. Kita diskusi. Mun kuletok saya pidato, kule jen penter empian Pak Gun, oon. Jawab. Mun bayi nangis lapar, apakah bayi yang berjalan ke ibunya atau ibunya yang mendatangi bayinya? Ibu nah, saya datang ke bayi. Uwe, 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 nangis. Langsung ibu nah buru. Masya Allah, Masya Allah. Muka kelampih bayi ekala. Langsung cek, cek. Sampai monye pak. Mun raja. Mun kene pret. Coba bagaimana cerdasnya Allah ngatur rizki. Ibu naik berdeteng, cek mas. Makanya bapak-bapak montro niru bayi. Coba sedikit malam bihan moro-moro. Oe, oe, oe. Insya Allah bini samian deteng pak. Bini muka kelampih. Patok bihan. Latowah. Dari semangat tah seorang ibu memberikan rizki untuk bayinya dengan dengreng binek banyak cetak nego tempat menyosoin. Betul? Betul? Saya pernah pengajian di Kelompangan. Muslimat sahabat yadek, pak bapak neng budi. Muslimat yadek, 500 lebih mungkin jamaah. Muslimat, Masya Allah, mak kiai kakak naki kereng binek jangan gula. Pak bapak sahabat neng budi muslimat sahabat iya dek. Neka saya pak bapak iya dek. Neka saya balik muslimat. Bodoh saya neng kak iya dek gula bersih. Ngaji. Abdina ngefan ke ajunan ke sekut neku TV. Abdina mangke terong ngaji sambil gendong bayi. Bulan terang aki serius. Bayinya nangis. Bayinya nangis. Masya Allah. Langsung muka kelampi. Bunane. Muka langsung esosoy. Iya dek gula pak. Ini ada gula sedih kan? Padang dari atas. Bayi nasya salah
nangis langsung tenang, Pak. Keng kula sih tak tenang, Pak. Aduh. Ayat hadis yang mau saya terangkan, elang gapi. Sepadeng kowe rak melon nih, Kak. Masya Allah. Tengok-tengok bu, aurat toto begi. Jeben seroben aurat. Makanya Rasulullah, ucapan terakhir Rasulullah, satu, umati. Dua, sholat. Yang ketiga, an-nisa. Reng bine. Tapi kula lebune ku muslimat kanto kabeh nutup aurat mangken. Oh neng lagu. Mor semor mare mandi keramas sasa 3-in-1. Bada sih mandi neng sungai. Mangkana macan pak polisi lalu lintas banyak terjadi kecelakaan lalu lintas kanto. Benejelan saya berit, mata nak ngar telangaran agak. Beberapa hari yang lalu saya pengajian di Malasan, Probolinggo. Masuk pasar Malasan, masuk nganan, lebet pengkira sungai. Ada 3-4 kilo pengkira sungai. Aingnya saya pak, bersih. Aingnya nengok bersih saya. Bunyak ada yang mandi. Lakek bini mandi, masya Allah. Lorongnya kayak persis sebelah sungai, masya Allah. Banyak yang bini mandi, masya Allah. Kalau di Pantai Kuta masih pakai BH dan celana dalam. Ini kayak gemet. Pengkir lorong, kule lebet, kule ngebelah ke supir kule. Cek tak santai. Kan supir, anak pakai engkau lamar kecelakaan tak kok engkau on laun bay engkau trauma. Padahal sambil alerek, mon ngek duit kan dusana 100%, tapi mon etotop kan diskon 50%, jangan malekat mata. Ingat noto begi, mor semor kadek, sasa kelambi, sasa, begi, keramas, mandi, 3-in-1. Karena kelambi naik sasa, otomatis keluar dari jeding ngangguin apa? Ngangguin andu. Perak sini kado, pak. Pas mor semor. Mor-cemor pengkir loro ngah banyak orang lagi lebet pula pol sepolo mare walimaan mare pengajian kalau sepolo lebet pada gula gula ni kaki ae iae pada kiae reng binek si mor-cemor ni kak bener buru bener ngetek nyapa. Ya Pak. Assalamualaikum kiai. Kiai jawab pun waalaikumsalam. Bu, kama kelambina bu. Becah ke becah. Ader geder. Ya Allah. Mulakan takut pas locot nih kah? Napa nih kah? Anduan pas locot, kenapa terjadi banyak letusan gunung mangken di Indonesia? Banyak gunung meletus, kenapa? Pohon matur mamar, bu jaga gunung kamu, mak tak terjadi bencana alam. Matur moga boleh sampai jadi orang yang syukur. Termasuk mensyukuri Rasulullah, kita persiapkan kematian kita, mantur husnul khotimah. Hal umum sedaja saya halen mangken, lek sepo sedaja, ahli kubur sedaja, mantur sepo ratusan abun Allah.
Bola panjenengan mantel pebunga ben Allah dunia akhirat. Sesongkan sesake mantel beberes ben Allah. Seraja utang mantel lekas pona. Pon pona mantel nemu tangan boleh. Dan yang paling indah adalah ketika kita meninggal, kita menyongsong kematian kita, kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Al-Fatihah. Yang separah sebenarnya, apa yang benar semuanya dari Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang keliru karena kekurangan ilmu saya, Al-Fakir Muhammad Musaddiq Fikri Faruk, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.